Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Falof. Ketemu lagi dengan saya Bang Panda, tentunya di channel sahabat Falof. Oke, teman-teman, di pagi hari ini saya berada di Sumberjo ya, di rumahnya para Prayoga. Ya, yang seperti kita lihat di depan sana sudah ada proses penyembelihan sapi kurban punya Ananda para Prayoga, teman-teman ya. Nanti akan saya lihatkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk para Falof yang selalu dukung ya channel ini. Tentunya saya mengucapkan selamat hari Idul Kurban atau Idul Adha, teman-teman ya, untuk umat muslim di seluruh dunia atau di untuk Falof di seluruh dunia, teman-teman. Oke, seperti apa videonya ya, nanti kita lihat ya proses penyembelihan, tapi nanti tidak akan saya liput full, teman-teman ya, ketika penyembelihan, karena nanti akan dapat pelanggaran, teman-teman ya, kekerasan. Oke, teman-teman, untuk yang baru bergabung langsung aja klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, sahabat Falof ya, di depan sudah kita lihat. Ini adalah salah satu sapi yang dikurbankan oleh adik para Prayoga ya. Sapi ini cukup besar sekali, teman-teman ya. Sapinya cukup besar sekali. Ini masih proses ya. Ini masih proses. Dan perlu diketahui, teman-teman ya, ini tadi ada beberapa kambing juga yang disembelih di sini. Tapi yang saya lihat ini ya, ada sapinya adik para Prayoga cukup lumayan besar. Dan tampak para rekan-rekan warga di sini, di musola ini ya, bahu membahu saling bantu membantu untuk memulai proses penyembelihan sapi kurban milik para Prayoga. Oke, teman-teman, untuk yang baru gabung atau menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe, like, share, dan komen, teman-teman ya. Di sana juga tampak ya para ibu-ibu juga. Alhamdulillah ya, adik Farel tahun ini bisa berkurban, teman-teman ya. Alhamdulillah sekali. Semoga barokallah, barokallah, barokallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Takbir kemenangan, teman-teman. Untuk sahabat Falof dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita dapat daging semua ya. Oke, teman-teman ya, sengaja video tidak saya fullkan karena nanti akan ada pelanggaran dari pihak YT, karena ini masuk konten pelanggaran kalau apa kekerasan, teman-teman, kalau di betul full, teman-teman ya. Mohon dimaklumi, yang penting yang jelas sudah ada info pagi hari ini sapi Ananda pada Pak Ika siap dikurbankan. Nah, ini tampak masih memegang ya, memegang sapinya ya, agar tidak berontak ketika disembelih, karena sapinya cukup besar, teman-teman ya, kuat sekali ini. Ini proses penyembelihan. Dibantu untuk penyembelihan itu kaum Adam, teman-teman. Untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu nanti bagian yang membagi, nimbang atau gimana nanti. Ini masih proses ya, masih proses. Tunggu info berikutnya atau video-video berikutnya dari Bang Panda. Nah, dikabarkan juga pagi hari ini nanti adik para Prayoga akan terbang ke Lampung, teman-teman ya, dikabarkan. Mungkin nanti teman-teman sudah ada apa di lokasi GPS ya. Nah, ini masih memegang sapi ya, telah disembelih agar tidak berontak, teman-teman ya. Oke, sahabat Bang Falof ya, simak videonya terus, jangan di skip.
Nah, oke teman-teman, ini proses penyembelian sudah selesai ya. Tapi belum dikuliti teman-teman, habis ini dikuliti. Ya, tunggu video-video berikutnya teman-teman ya. Dari channel Sahabat Falof. Terima kasih banyak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo man, ya bos, ya dikencang dulu nih dong, boleh bendera atau apa? Awatnya rumahnya pokok nomornya lho. Thank you.